Sebagai bentuk atau simbol perlawanan dari absennya Anies Baswedan maju dalam Pilgub Jakarta 2024 ini, pendukung Anies Baswedan bersiap untuk melakukan gerakan coblos semua di TPS mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita sahabat BN dengan saya Bustami Narda. Fenomena yang terjadi dalam Pilkada 2004 ini khususnya di Jakarta memang sangat-sangat sulit diduga dari menit ke menit, dari waktu ke waktu. Dinamika politik sangat cepat berjalannya. Yang menjadi titik pandangan yang menjadi titik ingatan warga Jakarta sekarang ini tidak terlepas dari Anis Baswedan Anis Baswedan Anis Baswedan ketika Anis Baswedan tidak dapat kesempatan maju di Jakarta mengikuti pilkada karena berbagai skenario yang dimainkan oleh lawan politiknya agar Anis tidak bisa maju maka sekarang ini menggelinding di tengah-tengah masyarakat Jakarta gerakan coblos semua apa yang bakal terjadi nanti sahabat BN apabila di Jakarta ini yang menang nanti suara tak sah coblos semua ini maksudnya Seluruh calon itu dicoblos. Misalnya sekarang, katakanlah tiga pasangan calon di Jakarta. Ridwan Kamil, Suswono, Pramono Anung, Rokarno, ada pasangan independen satu lagi. Kalau nanti ketiga-tiga... Pasangan calon itu dicoblos oleh pemilih. Eh, tentu suara tidak sah. Kalau nanti yang menang suara tidak sah, bagaimana jadinya? Sebagai bentuk atau simbol perlawanan dari absennya Anies Baswedan maju dalam Pilgub Jakarta 2020 ini, pendukung Anies Baswedan bersiap untuk melakukan gerakan coblos semua di TPS mendatang. Hal ini nampak terpantau dalam laman komen maupun polling sosial media, di mana perlu diketahui jika masih banyak sekali warga Jakarta yang ingin kembali dipimpin oleh Anies Baswedan. Keinginan tersebut murni dari bawah akar rumput masyarakat Jakarta. Tentu ini berbeda dengan calon yang ditawarkan oleh Kim Plus, yaitu Ridwan Kamil Suswono yang merupakan kandidat hasil lobi-lobi partai-partai yang berada dalam lingkaran Kim Plus, di mana Ridwan Kamil bukan hasil dari aspirasi rakyat Jakarta. Bagaimana dengan Pramono Anung Rano Karno? Nama Pramono Anung mendadak muncul secara tiba-tiba, padahal sebelumnya sama sekali tak masuk radar. Pramono juga dinilai terlalu dekat dengan istana. Kandidat dari jalur independen Dharma Pongrekun dan pasangannya juga memiliki citra buruk sebelum kontestasi, di mana banyak mencatut nik warga Jakarta yang tak pernah mendukungnya. Berikut kita bacakan komen-komen dari warganet dalam laman komen Aksanation. Coblos semua biar tidak sah, biar adil coblos semua biar nggak ada yang iri. Anies bukan hanya memiliki elektabilitas tertinggi, tapi juga mayoritas warga Jakarta puas dengan kinerja Anies. Survei Populi Center 83,5 persen warga Jakarta puas dengan kinerja Anies. LSI 80,9 persen warga Jakarta puas terhadap kinerja Anies. Survei Indo Strategik 77 persen warga DKI Jakarta puas dengan kinerja Anies. Survei IPO 61 persen warga Jakarta puas kinerja Anies. Kalau Anies tidak bisa maju cagup, artinya hak mayoritas warga Jakarta untuk memilih Anies telah dirampas. Ada juga komentar coblos semua saja biar suara kita tidak disalahgunakan oleh KPPS atau KPU. Belum tentu ketiga paslon ini bisa mensejahterakan warga Jakarta kecuali Pak Anies. Tanpa Anies, coblos semua. Jangan golput warga Jakarta nanti ada pihak yang menyalahgunakan. Coblo sih aja sekalian. Semua partai hanya butuh suara kita, cuma dibilik suara saja. Kita coblos semua biar adil kita menangkan suara tidak sah. Coblos semua biar adil. Pada saat memilu inilah rakyat berdaulat, partai-partai tidak mendengarkan aspirasi masyarakat, jangan dipilih calon yang diusung mereka. Rakyat diabaikan, rakyat juga harus mengabaikan mereka. Begitu komentar netizen. Coblos semua buat apa gak ada anis? Rame-rame coblos semua ketiga pasangan ukurannya belum bisa memimpin Jakarta selevel Anies Baswedan karena itu coblos semua daripada golput surat suara bisa disalahgunakan oleh syaitan yang terkutuk. Maaf Rano, maaf Rano, saya tidak memilih Anda kecuali calon Anda, Pak Anies, mari kita coblos semua. Coblos semua agar yang menang tidak legitimate karena suara tidak sah lebih banyak dari suara sah. Wow. Golput atau coblos semuanya? Oke. Okay. Coblos semua saja, jangan sampai nggak datang ke TPS, kartu suara kosong jadi santapan KPU curang. Rakyat Jakarta dipaksa pilih calon yang bukan pilihannya. Anies nggak bisa maju, pasti saya coblos KB. Semua partai yang sekarang hanya mementingkan egonya, tidak mau mendengar suara rakyat. Semoga warga Jakarta coblos semua calon di Pilgub Jakarta. Di beberapa survei lain juga hampir 90% pilih coblos semua. Kalau Pak Anies tidak jadi calon gubernur, tetap datang ke TPS warga Jakarta. Robek surat suaranya, jangan sampai kertas suaranya dimanfaatkan oleh yang tidak berhak. Ramekan untuk coblos paslon boneka, bro, biar kacau sekalian. Oke, kita coblos semua biar suaranya nggak sah. Semoga aja yang menang coblos semua. Semua calon boneka yang tunduk dan taat sama majikan yang merasa pendukung Anies coblos semua sebagai pertanda pendukung Anies jati. Lebih mulia dan terhormat buat warga Jakarta yang cinta panis coblos semuanya. Harusnya seluruh daerah Indonesia kalau bisa, hanya. Harusnya seluruh warga, in... harusnya seluruh daerah Indonesia kalau bisa, karena semua dari Partai Kim Plus Plus. Saya akan minggat dari Jakarta daripada nyoblos di hari H. Jangan golput, datang ke TPS, dan coblos semua, atau cobloslah menggaruda, sesekali agak dirobek biar gak usah biar gak sah suaranya sekalian menunjukkan bahwa kita memboikot pilkada DKI kali ini nggak ada pilihannya coblos semua semua orang orang terbaik anak bangsa jadi aneh mau coblos semua tidak datang untuk memberi pelajaran kepada semua partai pengkhianat suara rakyat coblos semua biar yang menang suara rakyat coblos semua biar yang menang suara surat suara tidak sah bagus yang bawa balpan ketika pencoblosan Pak Anies Baswedan Daripada kertas suara disalahgunakan, mending datang ke TPS terus coblos semua atau tulis di kertasnya Anis. Ayo coblos semua, calon sebagai bentuk perlawanan kita terhadap kesewenangan elit politik di negeri ini. Jakarta tanpa Anis itu nol. Maaf yang jujur dan amanah tidak diterima di negeri ini. Kalau mau coba-coba menyalonkan diri siap-siap kami, mungkin maksudnya akan melakukan berbagai cara. Yes, coblos semua. Ini untuk melawan mereka para partai dan rezim yang sudah menjegal Pak Anies. Biar adil lubangi semua. Coblos semua, jangan golput. Nanti surat suara kita dipakai. Elit politik tidak memikirkan keinginan rakyat. Mereka hanya untuk memuaskan nafsunya sesuai dengan keinginan badut-badut politik. Saya warga Jabar, saya cinta Pak Anies. Coblos semua, terus kasih gambar Anies, mantap. Pak Anies is the best, saya akan coblos semuanya biar adil. Mending coblos semuanya, ah kan memang semuanya putra terbaik. Coblos semua agar kartu suara tidak dimanipulasi. Coba tambahin pilihannya bang, tulis nama Anis di kertas suara. Kalau ada nomor 5, pilih badut, saya pilih nomor 5. Coblos semua terus sobek, lebih begol pun daripada memilih pemimpin yang diatur. Kalau Dharma ke Anies, gue bakal dukung Polda Dharma. 2008 saya pernah merantau di Jakarta, pernah seseorang bilang sama saya orang baik selalu disingkirkan, terutama oleh orang jahat. Coblo semua biar adil dan ketiga-tiga calon jadi gubernurnya, pasti seru tuh. Survei online Republika, pilkada gak ada anis, 74% golput alias coblos semua. Wahai warga Jakarta serukan, coblos semuanya, yuk. Kaget kirain gue doang yang pilih coblos semua. Yaitu itu tadi beberapa komentar netizen yang kita bacakan dari laman komentar Aksa Nation. Dan perlu diingatkan saat masa militan pendukung Anis di Jakarta tentu masih solid hingga saat ini. Kalau di lembaga survei angkanya bisa mencapai 40%, angka yang sangat tinggi untuk diraih oleh tiga kandidat yang terdaftar. Belum lagi jika menarik dari hasil pilpres kemarin setidaknya ada 2 juta ratus ribu suara yang memilih Anis. Hanya selisih 38.000 ribu dari suara Prabowo saat itu. Jika suara itu solid dalam gerakan coblos semua, itu artinya tiga kandidat gubernur Jakarta yang berlaga akan sangat sulit untuk meraih 50% suara di Jakarta. Apakah tsunami suara tidak sah akan menjadi fenomena baru di Jakarta di pilkada ini? Seperti fenomena calon populer gagal maju di pilkada karena gengsi para elit politik. Lalu kita akan lihat saja apakah nanti gerakan coblos semua ini akan masih solid hingga pencoblosan? Wait and see. Kalau menurut positif people, gimana? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Sahabat BN, ini sekarang ini tampaknya menggelinding di tengah-tengah publik gerakan coblos semua ini. Sahabat BN, inilah hikmah yang dapat kita ambil dari permainan politik yang tidak fair di negara kita ini, dan permainan tidak fair itu telah berhasil menghambat, menghalangi toko pilihan rakyat di Jakarta untuk tidak maju. Kita tahu elektabilitas tertinggi di Jakarta ini untuk pilkada 2004 Anies Waswedan 40% lebih di bawah Anies Waswedan Ahok di bawah Ahok baru Ridwan Kamil di bawah di bawah di bawah di bawah baru mungkin Pramono Anung tetapi ternyata Anis tidak bisa maju sahabat BN sekali lagi tidak dapat kita bayangkan kalau yang menang nanti di Jakarta ini suara tidak sah dan ini mungkin dapat kita jadikan pelajaran permainan-permainan yang tidak fair. Permainan-permainan kotor di dalam politik haruslah hendaknya dihindari apalagi kita di negara kita ini kita dikenal demokrasi kita dengan demokrasi Pancasila, bukan demokrasi preman, bukan demokrasi H3T, halal haram, hantam terus dan bukan pula demokrasi kerak kayu. Sahabat BN sekali lagi dengan munculnya yang disebut dengan coblos semua ini sungguh-sungguh tidak dapat kita bayangkan apa yang bakal terjadi nanti. Dan ini dapat kita katakan agaknya sebagai sebuah bentuk perlawanan dari rakyat terhadap fenomena politik yang tidak sehat di negara kita ini sekarang. Dan ini perlu diperbaiki. Siapa yang perbaikinya adalah toko-toko yang negarawan. Kalau yang memimpin negara ini tidak negarawan, hanya politisi tok yang dipentingkannya hanya dirinya pribadi, anak istrinya, keluarganya, kroni-kroninya, teman-teman dekatnya. Kalau itu juga tipe tokoh atau tipe anak bangsa yang menjadi pemimpin di negeri ini ke depan, maka fenomena politik tidak fair, fenomena politik tidak sehat ini akan merajalela terus di negeri kita ini. Sahabat BN sekali lagi, perlu dijadikan pelajaran bagi bangsa ini ke depan. Apa yang telah kita alami sejak pilpres kemarin sampai pilkada sekarang ini. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.